Spanduk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Puan Maharani yang terpampang di jalanan Kota Solo menyita perhatian masyarakat. Diketahui spanduk itu bertuliskan Puan bersama Gibran dari Solo Raya untuk Indonesia. Berdasarkan narasi tulisan yang terpampang itu, Puan dan Gibran didukung maju sebagai presiden dan wakil presiden. Dikutip dari tribunsolo.com pada Senin 20 Juni 2022, diketahui spanduk yang terpasang di Jalan RM Said itu mengundang berbagai opini publik. Terlihat dalam spanduk itu, Puan mengenakan baju merah dan foto Gibran mengenakan kemeja putih. Dikabarkan, satu di antara linmas yang bekerja di Kelurahan Ketelan, Nimo, 44 tahun, mengatakan spanduk itu terpasang per hari ini, Senin 20 Juni 2022. Dijelaskan olehnya, spanduk Puan dan Gibran itu terpasang sekira pukul 06.00 waktu Indonesia Barat saat dirinya tiba di kelurahan. Sementara, suami dari Selvi Ananda itu mengaku juga sudah tahu adanya spanduk dirinya bersama DPR RI Puan Maharani itu. Namun, Gibran tak mengetahui siapa yang telah memasang spanduk tersebut. Dirinya meminta untuk menanyakan langsung kepada yang memasang spanduk tersebut dan bukan ke dirinya. Selain itu, putra sulung Joko Widodo itu juga enggan menanggapi soal menjadi wakil presiden bersama Puan Maharani. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube Tribun Solo Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!